Ni kita dah cerita dulu kan, kisah dalam kitab Tajul Arus, seorang penggali kubur. Kisah benar. Dia telah sepanjang hidup dia kerja dengan di kubur. Dia kata dia dah gali 1,000 kubur dah. Kubur yang ke 1,000 tu dia taubat. Kerja dia ini, siang tanam, malam dia korek balik, curi kain kapan. Dia sampai kubur yang ke 1,000 dia taubat. Dia jumpa seorang syekh. Ya syekh, kata dia, aku seorang penggali kubur. Aku telah menggali 1,000 kubur kembali kerana aku nak taubat. Kenapa kau nak taubat? Bila aku gali kubur ni 999 kubur, mayat pagi tanam, petang dah tak ada kiblat dah. Pagi tanam, petang dah tak ada kiblat. Satu je ngadap kiblat. 999 tak ngadap. Kenapa syekh? Limadha ya syekh? Syekh itu menjawab, li'annahum syakku fir rizki. Syekh itu kata, 999 manusia kau tengok tu, semua mereka tu ragu tentang rezeki. Ragu yang kata rezeki daripada Allah. Tauhid dah tu. Sikit je. Semayang, lulus. Puasa buat, semua buat. Bila tengok, ragu buat rezeki. Dalam kubur lagi dah tak nak kiblat. Seorang yang nak kiblat. Dengan kita tajul arus. Na'uzubillah tuan-tuan. Nah, itulah kita penting belajar tauhid ni. Penting belajar buat akidah ni. Biar yakin betul. Biar mati dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita buat maksiat sekali-sekali jatuh, tu kita orang awam. Taubatlah. Tapi kalau kita jatuh dalam masalah akidah ni, kekalan mereka. Na'uzubillah. Bila kita kata patut nak kena jazam segala yang berkaitan dengan Tuhan, segala berkaitan dengan Nabi, dengan alam akhirat, jazam, jazam, jazam. Tak boleh ada syak, tak boleh ada zon, tak boleh waham. Agak-agak tak boleh. Main din rasa, din rasa tak boleh. Macam mana Haji? Yakin ke hari kiamat ni kita ni besok kena hisap? Rasa-rasa din dah. Betul tu. Rasa-rasa tak boleh. Main rasa-rasa ni, ini masih lagi zon. Dia nak yakin. Dan yakin tu pula kena dengan dalil. Kalau tak ada dalil tak ada. Ni yang pertama. Keluar syak zan waham. Maka bahawasanya sekalian itu, sekalian mana? Syak ke, zon ke, waham ke, tidak memadai pada barang yang dituntut daripada sekalian mukallaf. Tak boleh. Kena jazam. Kena yakin sepenuhnya. Kena ainul yakin. Yakin semua. Ilmul yakin. Hakul yakin. Jazam. Bahawa mu'atikadlah akan dia pada hak Allah Ta'ala dan pada hak pesuruhnya. Kena yakin sepenuhnya. Jazam. Cuma yakin ataupun jazam ni dia ada tiga peringkat. Dia ada ilmul yakin, dia ada ainul yakin, dia ada hakul yakin. Paling kurang kalau nak selamat di akhirat, ilmul yakin. Paling kurang tu. Yakin sebab ilmu. Ilmu yang kita belajar ni dapat datang yakin. Kita belajar, kita dapat yakin. Betul Allah Ta'ala ni wujud, kidam, baqa' ni dengan ilmu. Lepas dah. Macam mana nak faham perbezaan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin? Contoh macam ni. Kita nampak asap dekat belakang bukit tu. Api tak nampak. Kita kata kebakaran. Kebakaran ustaz. Mana kau tahu? Tu nampak api. Ada api, ada asap. Berarti ada api lah. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu je. Ilmu kita kata kalau ada asap ada api. Ainul yakin, kita panjat pokok, kita panjat bukit tu. Tengok. Ha, nampak kebakaran tu. Itu namanya ainul yakin. Hakul yakin, kita masuk dah api tu. Bakar tu. Betul api. Betul api tu. Hakul yakin. Macam itulah juga makrifah kepada Allah. Mula-mula kita belajar kitab tauhid ni, ilmu yakin. Percaya ustaz cakap, kita pun yakin. Ilmu je yakin. Lepas tu lama-lama kita ibadah, kita zikrullah, kita faham, kita hayati.
lama-lama dicampak cahaya dalam hati kita ni, dia meningkat hidup mata hati ni, nampak kat mata kita ni, ainul yakin, ainul yakin. Lepas tu kita pun tenggelam dalam makrifatullah tu. Kita ke mana kita pergi, terasa Allah wujud, hakul yakin. Ha, tu makin dalam lah. Jadi orang dulu, pengajian ulama-ulama dulu tauhid ni, dia travel, dia akan berpindah tu daripada ilmu yakin. Lama-lama dia cari guru tarekat, dia berzikir pula, dia naik pada ainul yakin. Ujung ayat tu hakul yakin, sampailah dia lolak mata dia tu. Ini pengajian orang-orang dulu. Kalau kita tak sampai situ pun, dalam perjalanan pun okey, kurang-kurang ilmu yakin ada, selamat lah. Kok ulama' selamat lah. Habis itu, ya? itu kita bahas jazam tadi, ya? Jadi ada tiga peringkat. Yakin itu ada, yakin dengan ilmu, yakin dengan ainul yakin, itu ainul basirah, terbuka yakin, dan yang akhir sekali hakul yakin, tak goyang lagi dah. Kalau guru saya, dia buat misal ilmu yakin ni macam orang pakai spek. Bila kita pakai cermin mata nampak lah, tapi cermin mata ni sekali-sekala kalau terjatuh tertanggal spek tu. Tak nampak. Ainul yakin ni macam orang pakai contact lens, dia melekat dalam mata, susah sikit nak tanggal. Tapi sekali-sekala bila mata tu dah gatal, terbuka juga contact lens tu. Hakul yakin macam satu cecair, kita bubuh dalam mata ni, mata kita jadi terang, cerah, nampak semua. Itu hakul yakin lah. Kurang-kurang kita ilmu yakin. Jazam.